dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian yang sangat sederhana, yang sangat singkat ini memang belum memenuhi keinginan ibu-ibu. Tapi ingat Bu, kalau ibu-ibu anaknya belajar di pesantren 6 tahun aja gak paham-paham zakatnya, apalagi yang satu jam. Ya, semoga nanti di lain waktu kita akan kaji kembali. Ya, kalau memang nanti memungkinkan, kita diizinkan oleh Allah, insya Allah kita akan bertemu kembali. Dan semoga kita paham tentang ilmu zakat dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sahabat pernah berkata, pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, pekerjaan apa sih yang paling utama dikerjakan di bulan Ramadan? Rasulullah menjawab, as-shadaqah fi Ramadan, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Tapi ingat, zakat itu jangan dipahami cuma zakat fitrah saja, Bu. Cuma zakat fitrah aja di bulan Ramadan. Tahun sekali. Zakat kali enggak jadi tunaikan di bulan Ramadan saja, Bu. Karena ibu kalau sudah harta ibu cukup haul nisabnya di bulan Muharram, wajib ibu tunaikan di bulan Muharram, jangan nunggu di Ramadan. Sawal cuma sama. Jumadah, Dzulhijjah dan seterusnya. Semoga ada manfaat kita buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan kita doakan agar orang tua ibu tadi diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikejarkan pahala sesuai dengan amal ibadahnya, dan kita semuanya agar diberikan sehat wal afiat, warga kita sehat wal afiat, menjadi anak yang saleh dan salihah, warga yang sakinah mawaddah warahmah, dan jauhkan kita dari mara bahaya baik bencana alam dan sebagainya. Dan kita semoga dikategorikan minal musaddiqin, orang yang bersedekah, orang yang berzakat, dan kita termasuk nanti menuju pada minal aidin wal faizin, menuju ke dalam keadaan suci, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan memberikan harta kita harta yang halal, halal dan thayyib. Ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah, agar kami senantiasa bisa sampai kepada penghujung di Ramadan. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.